Amerika Serikat akan menggelar pesta demokrasi pemilihan presiden 8 November mendatang. Katy Perry pun mengajak para warga untuk ikut voting pada video yang dirilis Funny or Die. Katy yang terlihat berantakan karena baru bangun tidur nampak mendatangi salah satu lokasi pemilihan. Pelantun hits fireworks tersebut mengajak para warga untuk tak mempedulikan pakaian yang akan mereka kenakan saat voting atas nama demokrasi. Gaya baru bangun tidur seperti apapun tidak masalah, ujarnya dalam video.